Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Adi Rizky di sini. Oke guys, kali ini kita mau melakukan cuci AC Samsung Triangle setengah PK untuk dicuci ya guys. Ada yang tahu di mana ini? Jadi ini ada di kamar kosku pas kuliah. Ya biasa guys, untuk mengemban ilmu di sana. Kosan ini ukurannya 3x3 meter, ya cukup sempit tapi penuh dengan kenangan, dan yang paling penting adalah suasananya sangat cozy guys. Pada suatu hari, angin yang dikeluarkan AC ini kurang kencang alias semakin melemah dan tiba-tiba menghilang seperti doi. Tapi emang sih AC Triangle ini terkenal anginnya kurang wush-wush. Nah karena hal ini, aku bilang ke bapak kos supaya AC-nya dicuci karena udah kotor banget. Untungnya keesokan harinya teknisi AC datang nih. Udah deh dilepas semua cover filter yang begitu penuh effort. Iya, karena AC Samsung terkenal susah dicopot yang triangle guys. Silakan dilihat ya betapa susahnya dalam mencopot cover dari evaporatornya. Dan akhirnya terlepas juga guys. Jangan lupa AC-nya dimatiin dan pasang plastik biar nggak banjir guys. Lepas itu, cuci evaporator pakai jet spray hingga bersih ya guys. Loh Min, kok swingnya nggak dicopot? Sepertinya susah buat dicopot ya guys, swingnya itu kecil tapi tebel. Cuci sampai bersih bagian atas, bawah, depan, belakang evaporatornya. Kita keluar. Nah, seperti ini ya cover indoornya. Lucu ya guys, bentuknya tuh segitiga. For your info ya guys, filter AC yang paling lembut tuh ada di AC Samsung. Walaupun ini seri yang middle, tapi filternya itu loh, lembut, rapat, nggak kayak AC-AC lain. Jadi debunya lebih banyak kesaring, nggak nyangkut di evaporator. Cuman sayang sekali cover indoornya nggak dicuci nih pakai sabun. Ya, nggak apa-apa deh. Padahal biar wangi dan harum gitu kan. Setelah semuanya dicuci, pasang kembali tutup covernya dengan penuh effort lagi ya guys. Nyopotnya susah, masangnya pun juga susah. Pasang kedua baut yang ada di bagian bawah dan rapatkan pengunci cover yang ada di bagian atas. Kemudian pasang filter udaranya dan juga tutup cover bagian bawah. Lanjut ke bagian luar, kita bersihin outdoor unitnya yang berbahan plastik. Bisa kalian lihat ya guys betapa kotor dan berdosanya outdoor ini, sekotor itu. Cuci hingga semua dosa-dosanya rontok ya guys. Oke guys, cukup sekian video cuci AC Samsung Triangle di kosan tercinta ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aku Adi Rizky pamit, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.